pedalaman dengan tanpa memakai busana sama sekali. Dia mencoba mencari jasad mereka ditemukan oleh warga yang Hai sahabatku semua, jumpa lagi di channel YouTube Kijang Ker X. Jadi cerita kali ini adalah cerita horor tentang kematian secara gancet 7 muda-mudi atau 7 pasang muda-mudi yang mati gancet di hutan larangan. Sebelum masuk ke cerita ini, sahabatku semua, sudah caranya untuk tekan tombol like dan tekan tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe ke channel ini. Kita akan lanjut pada cerita horor ini, yang mana ini diawali dengan sebuah sekolah yang dimana di hari itu tuh ada liburan sekolah di sebuah sekolah, dan itu ada 7 pasang muda-mudi dari sekolah itu. Mereka liburan dan berencana untuk liburan dan melakukan challenge di hutan. Entah di sana mereka itu melakukan challenge-nya apa, seperti gaya challenge di luar negeri, yang mana mereka tinggal di sebuah hutan atau pedalaman dengan tanpa memakai busana sama sekali. Dia mencoba mereka semua mencoba untuk bertahan hidup di hutan tanpa memakai busana, seperti layaknya orang primitif zaman dulu. Nah, cuman yang jadi persoalan adalah mereka salah memasuki hutan, dan ritual atau acara yang mereka lakukan itu adalah acara yang sangat bertentangan dengan budaya kita. Dan mereka ternyata di sana berpesta seks dan melakukan hubungan intim di hutan terlarang tersebut. Nah, apa yang terjadi sahabatku semua? Ternyata mereka 7 pasang muda-mudi itu gancet secara massal, dan setelah kurang lebih seminggu atau 10 hari jasad mereka ditemukan oleh warga yang tanpa sengaja melintas di area hutan terlarang tersebut. Kemungkinan besar muda-mudi itu terkena kutukan alam atau penunggu dari wilayah hutan larangan itu tidak terima tempat mereka atau hutan mereka itu dipergunakan untuk berbuat pesta seks bermaksiat di hutan larang tersebut. Jadi naas sekali nasib muda-mudi 14 orang atau 7 pasang muda-mudi itu, mereka mati gancet secara massal di hutan larangan. Jadi sahabatku semua, mungkin ada hikmah yang bisa kita petik, khususnya muda-mudi yang ingin berliburan ke hutan-hutan larangan atau ke hutan-hutan yang sangat masih rawan angkernya, untuk tidak sembarangan berbuat yang enggak-enggak di hutan tersebut.